niggas rather see you fall. But see, I'm getting money, man, and now I got them rooting for the underdogs. Tepok lu pakai tangan biar ngepasin audionya gampang ntar lu. Ba. Sorry. Yo, what's up guys? This is the all new R6 to 10 to 10 to 10 10 10 10 10. Please welcome all new R6 2020. Ini motor 600cc paling enak buat gue. Sebelumnya gue bilang kalau motor 600cc itu adalah CBR 600. Tapi setelah gue cobain R6 2020, ini juaranya. Kenapa? Karena ini enak banget, ini ringan banget. R6 2020, boleh berdiri? Set. Boleh muter? Set. Nah, lo harus ikutin arah badan gue, Pak. Awas jatuh. Jadi, yang paling kelihatan dari R6 2020 ini adalah bodinya udah mirip banget sama R1M. Ini bodinya udah bolong nih. La 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 la. Dari depan, lihat kalau dinyalain. Tak. Nyalain. Kalau ada geber. Matiin, udah komplek orang. Jadi, R6 2020 ini sudah memiliki fitur yang kurang lebih mirip-mirip sama R1M ya. Memiliki model yang paling aerodinamis dibanding R6 yang lama. Dan yang paling keren lagi, R6 2020 ini memiliki 6 fitur traction control. 6 fitur? Enggak, 6 pilihan traction control. Jadi di sini ada pilihannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kalian melihat 6? Di mana? Nggak lucu banget sih. Selain 6 pilihan traction control, R6 2020 juga udah dipasangin suspensi depan dari Kayaba. Jadi ini udah bisa disetting di sininya langsung nih. Coba sini deh. Lihat. Jadi ini udah bisa di preload ya. Preload sendiri. Nih. Nah, ini sama ini. Ini dari Kayaba dan ini udah standaran dari R6-nya sendiri. Kalau kita lihat ngeremannya, di sini lihat ada cakram 2 kanan kiri itu pakai 320 mm dan juga dual rotors 4 piston radial mount dari Nissin yang memberikan performa pengereman yang terbaik. Ini sama kayak R1 ya. Dan di belakang ini cakramnya menggunakan 220 mm dan juga tetap memakai Nissin. Dan ini semuanya bawaan pabrikan dari R6 2020. Dan depan belakang ini udah hydraulic ABS. Jadi ini totally safety. Apalagi ditambah dengan 6 pilihan traction control. Sekarang gue tunjukin. Gue nyenggol lampu sen lagi takut rusak. Ban belakang dengan velg 17 inci menggunakan ban 180 dan ini bawahnya udah Bridgestone Betlex. Depannya juga itu 17 inci dan lebarnya itu 120. Jadi dari bawaannya aja sendiri, dari pabrikannya aja itu udah keren banget dan udah bisa cornering. Udah bisa. Jangan berhenti waktu entar kenapa-napa motornya. Maaf ya. Sekarang gue tunjukin kokpitnya. Let's go. Sekarang gue nyalain. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada TCS ya. TCS. Nah, ini adalah traction control. Traction control ini satu. Ini bisa dioper lagi. 2 3 4 5 6. Nah, ini kalau misalkan udah sampai 6 udah. Lu udah kayak apa ya? Ya mirip-mirip kayak BMW GS gue lah. Dan gantinya gampang banget. Ini ada di sebelah kiri ya.
sebelah kiri. Jadi kalau mau dikecilin itu ke atas, ke atas. 4, 3, 2, 1. Kalau mau dinaikin tinggal ke bawahin aja. Ini turunin, ini naikin. Dan juga memiliki 3 mode. Ini ada di sini modenya. Nah, ini ada yang mode start, ini gantinya begini. Tinggal gini aja. Oke. Di sini ada mode standar. Mode standar terus kita ganti ada mode A ya. Dan ini mode sportnya yang ini. Yang enak adalah R6 2020 ini sudah menggunakan GP shift. Gigi satunya itu ke atas, dicongkel ke atas. 2 3 4 5 6-nya itu ke bawah. Dan RC 2020 udah menggunakan quick shift bawaan. Jadi itu udah aman. Lu enggak perlu lagi ganti quick shift Starland dong, quick shift ini dong, quick shift yang pakai Bluetooth dong, enggak usah. Udah, lu beli ini udah dapat semuanya. Enak banget. Dan juga ini knalpot standarnya itu udah menggunakan knalpot. Ini ada mereknya titanium sih. Ini tulisannya titanium ya. Knalpot titanium gua enggak tahu ya, mungkin ini merek David Guetta. I am Titanic. Kalian di dalamnya ada David Guetta nih. Gak usah. Baiklah, kita sekarang ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang soal harga dan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan R6 2020 ini. Oke, untuk harga R6 2020 ini ada di harga. Dan kalau misalkan kalian pengen punya all new R6 2020 ini, kalian harus ada orang belakang gue. Dari Dan. Dan mulu. Lu kira gue Silent Seven? Dan kalau misalkan kalian pengen punya motor all new R6 2020 ini, caranya. Terus banyak yang bilang nih, Bang. Nah, semua tergantung kalian. Kalau R6 2020 ini, dia agak lebih ke atas dan juga posisi ridingnya tuh udah ngerasa kayak ganteng banget. Jadi kemarin kan gue cobain tuh yang video yang sebelumnya dan itu gue ngerasa kayak udah pas aja gitu untuk modelan motorsport kayak gini. Dan kalau misalkan kalian pengen tuck in, kalau pengen nunduk, itu udah enak banget men, udah pas banget. Jadi joknya sendiri tuh udah kayak tangan ngegrip pantat gitu. Jadi kalau misalkan pakai tuh kayak tuh udah pas banget anjir, udah pas banget. Tet, 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 tet. Hamtaro berlari, Hamtaro racing. Jadi kalau misalkan kalian lihat joknya, lihat. Ini tuh udah motif pantat banget, udah motif pantat. Jadi kalian tuh pantat tuh udah ngegrip di sini, udah gitu. Dan yang paling gue suka dari R6 2020 ini adalah dia ringan. Gue waktu itu pakai Ninja 2,5, terus gue pakai R6 2020 itu kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Cuman kayak agak tinggi sama lebih kencang, udah itu aja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini buat gambaran kalian. Kalau misalkan kalian pengen punya R6 2020 ini, jadi untuk kalian yang pengen punya Moge 600cc yang udah pas banget, pilih R6. Sebelumnya gue bilang, gue pengen banget punya motor sport 600cc karena gue gak mau terlalu gede, gak mau terlalu kecil. 600 itu udah pas buat di Jakarta. Jadi pilihan gue waktu itu CBR 600. Tapi setelah gue cobain R6 2020 ini, gue beralih sini. Jadi kalau misalkan gue pengen cari motor 600cc, gue ambil R6. Terus lo bakal ngambil gak bang? Lo gak liat motor gue satu di sana tuh? Gak kelihatan. So, that's it untuk review R6 2020 ini. Terima kasih banyak untuk sang pemilik motor karena udah mempersilahkan gue untuk mereview motornya. Udah gue bawa kebut-kebutan, udah gue bawa tarik, dan juga udah gue bawa lagu kontrol. Dang, 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 dang. Thank you juga buat Taufan yang udah bantuin gue bikin video. Thanks a lot. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian kalau misalkan pengen lihat R6 2020. Stay healthy, ride silly, last but not least, respect guys. Ini gue pengen masukin lagu-lagu. Lagu-lagu. Lagu-lagu.